kepada semua. Nama saya Lady. Saya Shira. Dan aku Dia. So hari ni kita nak buat apa? So hari ni kita nak try makanan baru dari Bands KLCC. Makanan ni daripada filem Parasite, betul tak? Betul. Alright. Aku tak tengok lagi Parasite, tapi aku tahu makanan ni macam sekarang tengah kecoh gila famous. Semua nak try buat, semua nak try makan dan rasa. Tapi so, tak nampak lagi ramai yang merasa sebab keraguan kehalalan dia kan. Kehalalan. So nama dia lah Japa Guri. Okay, Japa Guri ni dia ada dua Maggi instant noodles. So maksudnya satu Maggi nama dia Japa Getty. Dan satu nama dia No Guri. Dia Japa ke Japa? Japa Getty. Japa. Patut orang selalu sebut Jalapino tu. Japa Getty. Sos dia ialah Korean black bean. Black bean noodle. No Guri tu dia macam udon. Yelah udon lah. Udon. Dia macam dia spicy punya ni lah. Spicy soup spicy lah. Tapi yang bestnya yang lain dia ialah dagingnya. Daging dia pakai sirloin steak. Yang ni memang sirloin steak juga. Tak tahu. Kalau dia kata sebab dalam yang band menu dia tu dia tulis memang sebiji dari filem. So apa yang jadi famous sangat Japa Guri ni? Oh, Japa Guri ni. Sebab dia dalam cerita ni aku tak spoil lah, tapi kena spoil juga lah kan. Spoil lah. Sebab aku dah tengok lagi. Aku nak tengok dia tak ada masa. So tak apalah. Sedih. Jadi kan okey seorang satu keluarga miskin bekerja dengan keluarga kaya. Kira macam tu lah. So isteri dalam keluarga tu dia nak Japa Guri lah. Macam, kan mie kan signifikan sebagai makanan orang biasa. Taklah orang miskin, orang kaya. Orang biasa ya. Tapi siapa pun boleh beli yang. Siapa pun boleh. Tapi dalam cerita ni dia pakai daging mahal kau dalam tu. Tu ada sebab dia lah. Ada sebab. Kalau macam version kita yang Malaysia ni macam makan Maggi RM2 murah tapi ada steak daging mahal lah. Kalau tak mie celup pula. Maggi sedap dengan semudah lah perlunya. Maggi kari bercampur letak semudah. So, plan kita hari ni kita akan order Grab food. Ramdon nama dia? Aku nak tanya sebenarnya dekat korang lah. Apa sahaja nama dia Ramdon? Aku tak tahu tu. Tu kita orang pun tak tahu sebenarnya. Tapi memang benda tu sama dengan Japa Guri. Nama dia lain lah. So, okay, macam aku tak tengok Parasite, aku memang tahu nama dia Ramdon sebab semua sebut Ramdon kat Twitter, Instagram. Tapi aku tak tahu macam ni tiba-tiba orang sebut Japa Guri. Sebab maybe Ramyun random. So kalau korang tahu, korang komen lah kat bawah. Kalau ada orang nak komen lah. Okay, alright. Bagi tahu kita orang kita ni cetek ilmunya. Okay, so kita orang sajalah buka dekat GrabFood. Saja tari. Saja cari makanan. Lepas tu disebabkan kat Twitter tu tengah famous kan, band KLCC ada buat Ramdon. Kalau apa yang aku nampak itu RM38. Memang mahal lah. Sekejap, maksudnya pergi sana lain, order lain tu? Makan sana lah. RM38 makan sana, order sini kena ada dia punya. Sebab kita orang bagi GrabFood, sekarang dia lah. Ada tax dia, ada delivery dia charge lagi. So total dia RM40 tak silap aku pun. RM45 which is memang sakit lah. Okay, jom order. We are back! Okay, so sekarang ni inilah Japa Guri. Apa? Ramdon. 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 Okay. Ada Ramdon? Kita tipu! Weh, kau kena call dulu Grab! Ini tidak adil. Bukan salah Grab, salah sedap order kot. Mungkin salah order. Sedap! Serius? Ish, bapak kerah macam ni lah patutnya. Macam buku lah, apa benda? Tapi itulah ayam. Weh, aku tak tahu salah dia ke salah orang tu. Parasite movie tu dia dalam tu daging. GrabFood, this is unacceptable. Mungkin ayam ni organik kan, mahal. Mana tahu. Tu daging kot. Cuba kau rasa. Call band lah. Cuba rasa.
Okey, ni bentuk yang kita betul tak tahu. Betul. Aku tak tahu rasa daging dengan ni dia. Sebenarnya dia daging. Spekulasi dia. Daging macam daging lah tebal dia. Bruh. Daging lah, Matt. Daging. Oh, ayam. So betul lah daging. Alright. Sebab apa saya? Dia lembut macam ayam. Sebab tu daging mahal. Oh. Okay. Daging sedap. Okay. Fish banyak pula. Kalau korang tengok Parasite kan, mengidam sangat makanan tu. Okay, agak RM40. Selalu tak lah, aku RM40 baik kita beli Maggi biasa makan. Tak tahu abis. Aku dekat pengalaman aku macam lain pula dengan Cera. Kenapa? Tak pening. Itu biasa. Tak, sedap. Tapi sebab dia banyak kan, aku rasa macam daging ni pun macam rasa macam ayam. Macam biasa je lah ayam tu. Tak adalah sedap mana pun. Tapi okey lah, boleh makan. Tapi daging ni lembut lah. Lembut patah. Ganas sangat dengan ni. Rasa okey ke? Ui, aku lebih kecil lah. Rasa macam mahal juga lah. Untuk rasa macam ni. Kau ni lah. Aku rasa ni macam... Lain dulu. Lain jap rasa dah buat. Dia memang sedap. Tapi dia biasa. Tak ada macam wow. Wow dia tak ada tak sedap. Dia pun tak sedap. Jangan tak sangka. Lepas tu, kalau korang, macam korang dua tengok Parasite kan. Korang tengok rambut tu macam sedap sangat. Teringin nak cuba, boleh lah sekali. Sekali yang semua hidup boleh lah. Tapi nak kata second time beli, kalau macam tu tak. Tak aku. Kau? Kau pun tak juga. Sama. So nak kata balai ke tak? Tak, tak balai. Tak balai, tak balai. Sebab yang ni confirm boleh buat sendiri tu. Sebab dia Maggi, kicap, daging, tu je. Betul? Dengan perasa sikit. Betul? Sumpah. Kotor aku macam tu. Tapi portion best lah. Tapi daging sedap lah juga. Kalau ni daging yang lain kan macam kenyal-kenyal. Ni macam dia macam lembut. Ayam. Dia macam lembut. Dia macam ayam. Lembut ke? Aku makan ni macam liat. Lembut dia macam ayam. Sebab tahu aku rasa macam ayam. Kau corong turut. Sedikit hampa lah. Sedikit hampa. Nampak ke? Nampak. Aku bayangkan dia macam manis sebab kan dia black bean kan. And then yang tapi dia manis. Hanya je. Moderate lah, dia memang moderate. Macam bila kau makan kan dia macam tertengah aje. Dia acah-acah healthy food tau. Tak best sangat, dia bukan best gila. Memang tertengah je. Tapi itulah dia rasa dia plain sangat. Dia tak cukup garam, aku nak tahu. Dia macam ibarat Maggi goreng biasa letak kicap, sos tiram macam tu je lah. Ha. Inilah kita punya video hari ini. Mencuba Jabba Guri, Jabba Gritty. No guri. Cacang. So until so, next time. Tunggu lagi. Ada 10. Okay. Oh, ring ni. Kau kau. 5. Ya, aku 3 tu. Sama 3. Sorry lah. Untuk fans yang memang makan Ramadan ni, kalau nak share tu RM40 okey lah pun. Sebab dia punya portion banyak juga. Banyak gila. Until next time. Like, subscribe. Kan notification dekat belah lonceng. Bye-bye. Okay, 1, 2, 3.